Militer Israel mengungkap rincian operasinya yang menewaskan komandan tertinggi Hizbullah Hasan Nasrallah. Satu di antaranya pilot jet tempur F-15I yang diperintahkan mengeksekusi serangan namun tak diberitahu para jenderal IDF. Seperti diketahui sekretaris, jenderal Hizbullah itu terbunuh dalam serangan udara Israel pada Jumat 27 September waktu setempat. IDF membenarkan momen saat pilot angkatan udara Zionis itu hendak melesatkan serangan terhadap Nasrallah. Rupanya sang pilot tak mengetahui bahwa serangan yang dilakukannya itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah. Ia tak diberitahu sampai sesaat sebelum lepas landas dari pangkalan udara Hejerim untuk menyerang Dehiya, pinggiran kota Beirut, Lebanon. Dilansir dari laporan The Times of Israel, Israel menggunakan 8 jet tempur F-15I. Jet itu mengangkut sedikitnya 15 bom seberat 900 kg. Masing-masing dilengkapi dengan sistem panduan presisi buatan Amerika Serikat. Bom tersebut kemudian dijatuhkan ke markas bawah tanah Hizbullah di pinggiran kota Dehiya, Beirut. Disinilah pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah bersembunyi dari kejaran Israel hingga akhirnya terbunuh. Jasadnya baru ditemukan pada Minggu 29 September dan dilaporkan dalam kondisi utuh. Nasrallah diketahui telah masuk dalam daftar orang yang ingin dibunuh Israel selama beberapa dekade. Kematiannya menjadi pukulan berat bagi Hizbullah dan mengundang kemarahan dari Hamas serta Iran. Sementara itu, juru bicara militer Israel Nadav Shashoni mengatakan operasi yang dilakukan itu disebut dengan Orde Baru. Disebutkan operasi itu dilakukan saat Nasrallah dan sejumlah komandan Hizbullah lainnya tengah menggelar pertemuan. Pihaknya mengklaim pertemuan itu untuk membahas rencana serangan lebih lanjut terhadap Israel. Menteri Kesehatan Lebanon melaporkan serangan terhadap Nasrallah itu juga menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 108 lainnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.